Okay guys, mana korang yang baru jumpa video saya ni, korang nak dapatkan money pocket tersenggol secara percuma, korang kena join sekarang dekat dalam grup WhatsApp saya. Sebab apa? Nanti akhir tahun ni kita akan bagi money pocket tersenggol untuk korang yang ada dekat dalam grup WhatsApp saja guys. So jangan lupa untuk join grup WhatsApp. Kalau grup WhatsApp pertama dah penuh, korang boleh masuk grup WhatsApp yang kedua, okay? Jadi untuk aplikasi hari ni, saya nak tunjuk dekat korang, saya dah dapat tebus lebih RM500 tersenggol e-wallet secara percuma tanpa perlu keluarkan modal, geng. Kalau korang nak tahu aplikasi apa, korang kena tonton video ni sampai habis, okay? Dan last, saya tebus dekat dalam apps ni pada 19 bulan 10 bulan lepas. Untuk bulan ni kita akan cuba untuk tebus, nak tengok masih lagi membayar ataupun tak. Kalau dah dapat bukti pembayaran dia nanti, kita akan share dekat dalam grup WhatsApp. So jom kita lanjut video hari ni, let's go. Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua guys. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki korang, dipermudahkan segala urusan korang semua guys. Jadi guys, sebelum saya nak ajarkan cara nak guna aplikasi ni, kita nak tunjuk dulu dekat korang dia punya withdraw, okay? Paling rendah korang boleh tebus Tashengo 30 sen, RM1, RM5, RM10, RM30 dengan RM100 guys. Jadi untuk korang yang pengguna baru, yang baru nak main dekat dalam aplikasi ni, korang boleh tebus dulu 30 sen dengan RM1 guys. Sebab untuk 30 sen dengan RM1 hanya untuk pengguna baru sahaja. Kalau korang dah lama main, RM10, RM5 dengan RM30, RM100 tu unlimited korang boleh tebus, okay? Tapi dekat dalam aplikasi ni, kalau korang nak tukar dengan Tashengo tu, korang nak kena kumpulkan coin dan juga diamond. Ha, tengoklah kan, kalau RM5 korang nak kena ada coin dengan 500 diamond, untuk RM10 nak kena ada coin dengan 600 diamond, RM30 nak kena ada 600 diamond, untuk RM100 tak perlu ada diamond, cuma ada coin sahaja. Jadi macam mana nak dapatkan coin dekat dalam aplikasi ni? Korang kena install dulu apps ni dekat dalam Play Store ataupun App Store. Ada link dekat description video ni, okay? Korang boleh download dulu aplikasi ni. Nanti dah download, macam biasa korang register guna Google korang, okay? Nanti dah masuk dekat dalam apps ni, korang tekan dulu dekat bahagian task. Dekat bahagian task ni, korang scroll dekat bahagian bawah, korang boleh masukkan code invitation ataupun code invitation bonus lah untuk dapatkan 2000 coin untuk korang yang pengguna baru saja guys. Ataupun kalau korang yang dah lama main, kalau korang nak dapatkan referral, korang boleh share korang punya code invitation dekat komen video ni, geng. Nanti saya guna salah satu code sebab saya tak masuk lagi code invitation kan. So kalau korang dah lama main, korang boleh komen code korang untuk saya isikan. Okey geng, jadi macam mana korang nak dapatkan point dekat dalam aplikasi ni? Korang kena main game yang ada dekat bahagian depan ni guys. Game apa yang korang nak kena main tu, korang kena cari perkataan dengan huruf yang diorang bagi dekat bahagian bawah tu. Dan perkataan tu dalam bahasa Inggeris. So korang lengkapkan ke semua kotak kosong ni nanti. Kalau dah lengkap semua, korang akan naik level. Dan setiap level yang korang capai, korang akan dapat coin. Dan coin tu nanti korang boleh double kan. Tapi kena tonton iklan. Kalau korang tak nak double boleh, nak double pun boleh, okay? Kalau double kena tonton iklan. Kalau korang tak nak tonton iklan, korang tak perlu double. Setiap level yang korang capai, korang akan dapatkan coin. Dan perkataan macam saya cakap tadi dalam bahasa Inggeris, okay? Tapi kalau korang yang tak nak main game dekat bahagian depan ni, korang still lagi boleh guna aplikasi ni dengan buat task yang lain. Task apa yang korang kena buat tu? Dekat bahagian sini guys. Dekat bahagian bawah tu ada task kan? Korang boleh check in setiap hari untuk dapatkan coin. Minimum korang boleh dapat sehingga 20,000 coin. Satu bulan kau korang kena check in. Check in pula dah. Korang kena log in, bukan check in. Allahuakbar. Kenapa aku sebut check in? Okeylah guys. Korang boleh log in setiap hari untuk dapatkan coin. Hari pertama dapat 300, hari kedua dapat 300, hari yang ketiga korang dapat 800 poin. Dia akan bagi dalam kotak hadiah. 800 poin tu maksimum yang korang boleh dapat lah. Dia akan bagi secara random, okay? So hari yang ke-9, bukan, hari yang ke-6, hari yang ke-18 dengan hari yang ke-25, korang akan dapatkan 10 diamond, 20 diamond dengan 50 diamond, okay? Lepas tu adalah task-task yang bawah ni kan. Kena suruh kita download apps, suruh kita tengok video, tengok iklan. Bahagian bawah sekali ada invitation yang korang boleh invite kawan untuk dapatkan korang punya coin, ataupun dekat sebelah dia pun boleh tekan guys. Okay, untuk invite kawan ni dia agak susah sikit lah, sebab kawan yang kita invite tu kena main dekat dalam aplikasi ni selama 3 hari berturut-turut baru korang akan dapatkan 80,000 coin dengan 50 diamond tu. Tapi kalau korang tak tahu dekat mana nak invite orang, ataupun korang yang tak ada kawan, tak tahu dekat mana nak share, dekat mana nak promote kan, korang boleh join dekat dalam grup WhatsApp saya, ataupun korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Nanti saya bantu korang cara nak promote tu. Nanti kita ajar dekat dalam grup, okay? Cara nak promote dengan betul, okay? So join dekat dalam grup WhatsApp saya guys. So kalau nak tebus, tekan je dekat korang punya coin atas tu balik. Lepas tu korang pilih lah berapa jumlah duit yang korang nak tebus, yang korang nak withdraw kan. Kita ambil RM30, tekan dekat bahagian cash out. Nanti korang tunggu dalam tempoh 1 ke 3 hari yang paling cepat, paling lambat 7 hari macam biasa. Cuma Sabtu Ahad, Tashengo tak ada buat payment, okay?
Kalau korang nak tebus, pastikan korang tebus hari Isnin, Selasa, Rabu ataupun Khamis. Sebab apa? Hari Sabtu dengan Ahad, Touch & Go tak ada buat payment. So, kalau korang tebus hari Sabtu dengan Ahad, Isnin baru start diorang proses. Isnin, Selasa, Rabu, mungkin Khamis atau Rabu korang akan dapat korang punya duit. Kalau korang tebus hari ni, hari Rabu, mungkin esok ataupun Jumaat korang dah dapat korang punya duit. So, sampai di sini saja video kita untuk hari ni, geng. Kalau korang tak faham, korang boleh komen je dekat bawah video ni ataupun chat saya dekat WhatsApp, okay? Kita akan cuba untuk tebus hari ni RM30, nak tengok masih lagi membayar ataupun tidak. Kalau dah dapat duit tu nanti, saya akan tunjuk bukti pembayaran dia dekat dalam grup WhatsApp kita, okay? So, bye-bye. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.